Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi file mockup untuk kesekian kalinya dari file mockup yang telah saya buat dan saya bagikan ke teman-teman semua. Dan mockup yang akan saya bagikan kali ini adalah mockup casing dan PopSocket handphone. Untuk mendapatkan file PSD-nya silahkan teman-teman download, dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. File mockup ini saya buat dengan 4 sudut pandang yang berbeda, baik itu casing dan PopSocket-nya, seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Baik, kita mulai bagaimana cara menggunakan mockup ini. Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video saya kali ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Photoshop. Nah, di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6. Nanti teman-teman akan mendapatkan file formatnya PSD seperti ini. Pada layer saya bagi menjadi 3 layer. Yang pertama itu layer background. Layer background ini berisi ini shadow dan background abu-abu ini. Pada kelompok case ini untuk mengedit casing handphonenya. Di sini edit casing handphonenya sudah saya siapkan teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan dan sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup memasukkan satu gambar, maka otomatis akan terisi ke semua objek casing handphone ini. Berikutnya grup PopSocket. Nah ini teman-teman, yang ini yang berwarna hitam ini, cukup teman-teman mengisi satu gambar maka akan terisi ke 4 objek PopSocket ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman saya buat mockup ini untuk teman-teman semua. Silahkan teman-teman gunakan untuk promosi. Baik, kita mulai bagaimana cara menggunakan mockup yang saya buat ini. Kita akan memasukkan gambar ke casing handphonenya. Teman-teman buka grup case ini, dibuka seperti ini. Nah, untuk memasukkan gambar ke dalam casing handphone ini, teman-teman memilih layar insert image ini, teman-teman. Nah, teman-teman cukup double klik di sini, bukan di warna hitam ya, di sini double klik saja. Double klik, maka akan terbuka dokumen baru. Nah, teman-teman tinggal menyisipkan gambar di sini, teman-teman. Caranya, pilih menu file, pilih pledge, ambil gambar. Saya menggunakan gambar ini, Captain Amerika. Saya pilih gambar yang ini saja, terus saya klik pledge, maka akan masuk ke dokumen kita. Silahkan lebarkan gambarnya sesuai dengan dokumen yang berwarna ini pink. Lebarkan gambarnya sambil menekan tombol shift dan alt. Tarik begini, baru di sini tarik begini, baru di enter atau di centang. Kalau teman perhatikan di sini gambarnya agak lonjong gitu ya, jangan khawatir. Kalau gambar ini kita close di sini, kita close, lalu kita pilih save, nanti akan otomatis masuk di sini menyesuaikan gambarnya lebih bagus. Di sini saya close, teman-teman close, jawabnya adalah yes, yes. Maka gambarnya otomatis masuk ke 4 objek casing handphone ini dengan cepat dan mudah, tanpa teman-teman harus memasukkan satu persatu. Ini kan ada 4 sudut pandang nih, cukup masukkan satu saja maka akan terisi ke 3 casing yang lainnya. Gimana teman-teman? Mudah bukan mockup yang saya buat? Nah, kalau misalkan teman-teman tidak ingin menampilkan PopSocket-nya, teman-teman cukup mengklik di sini visibility-nya, dinonaktifkan untuk grup PopSocket-nya. Nonaktifkan. Maka yang tampil adalah casing handphonenya saja. Oke ya. Nah, ini saya minimis yang grup case-nya. Terus ini saya aktifkan PopSocket-nya. Kita akan memasukkan gambar di PopSocket-nya. Dibuka, lalu teman-teman pilih ini, insert image layarnya, double klik lagi di sini, double klik saja, ambil gambar lagi, file, pledge, ambil gambar ini, baru kita klik pledge. Nah, dibesarkan sampai ke sudut-sudut ini teman-teman, tekan shift, tekan alt, tarik dari sudut begini, nah, pull begini, baru di enter atau dicentang. Selanjutnya, tinggal teman-teman close lagi dokumen ini, baru jawabnya adalah yes. Nah, maka secara otomatis akan terisi di PopSocket-nya ini. Satu kali memasukkan atau memasukkan dari satu gambar, maka akan tercopy secara otomatis ke PopSocket yang lainnya ini. Gimana? Mudah bukan? Mockup yang saya buat. Nah, semoga mockup casing dan PopSocket ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.